Allah Ta'ala sekalian, insyaAllah kita akan mulakan dengan umur kitab Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. أما بعد فضل مقنع برحمة الله تعالى sekalian. Alhamdulillah, ya, kita bertemu sekali lagi untuk kali yang terakhir sebelum kita masuk pada bulan Ramadan Al-Mubarak, yang mana setakat yang pernah diamalkan, setakatnya kita sistem ya yang telah kita lalui selama ini, kalau sampai pada bulan Ramadan yang kuliah-kuliah ta'mir dihentikanlah ya, sama ada digantikan dengan program lain ataupun tidak. Cumanya kuliah maghrib memang tak ada, maka ini adalah kuliah tafsir ya yang dikendalikanlah ya oleh saya, yang terakhir untuk bulan 3 2022, dan juga kali yang terakhir sebelum kita masuk pada bulan Ramadan pada 3 hari bulan 4 nanti, insyaAllah ya, amin rabbal alamin. Mudah-mudahan ya, kita ulang balik ya, kembali kita ulang semula doa-doa kita sebelum ini. Mudah-mudahan ya Allah Ta'ala menyampaikan kita ke bulan Ramadan, Allah Ta'ala memberikan peluang ya untuk kita beribadah ya sepanjang ya bulan Ramadan sehingga pada Ramadan yang terakhir, dapat puasa pada hari yang terakhir, dan mudah-mudahan dengan sebab puasa, dengan sebab ibadah ya, dengan sebab zikir ya, kita istiqamah ya teruskan pada bulan Ramadan tersebut. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan redha serta ampunan daripada Allah Jalla wa'ala, amin ya rabbal alamin. Makanya untuk perkongsian kita pada malam ni, kita nak menyambung pada surah Ar-Ra'd. Ya, kita nak menyambung bacaan kita pada surah Ar-Ra'd daripada juzuk yang ke-13 ya, juzuk yang ke-13, dan kita telah baca dan juga kita telah huraikan pada ayat yang ke-29 ya, muka surat 253. Ya, muka surat 253. Kalau mushaf Resam Osmani yang standard adalah sebelah kanan. Last kali itu kita baca bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Iaitu maksudnya, iaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, ya, banyak amalan solehnya. Tuba lahum, mereka akan bernasib baik, mereka akan mendapat kehidupan yang gembira, mereka akan dapat pembalasan yang terbaik, mereka akan dapat kedudukan di syurga yang tinggi di sisi Allah Jalla wa'ala. MasyaAllah, tabarakallah. Itulah janji secara ringkas ya, daripada Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan banyak lagi ayat-ayat Quran yang lain yang menjanjikan balasan yang baik bagi mereka yang ikhlas dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya kita nak sambung pada malam ini pada ayat yang ke-30. Ya, pada ayat yang ke-30. Kalau sempat saya nak habiskan 30-31. Nah, kalau sempat saya nak habiskan pada malam ni dua ayat, 30 dan 31. Harap-harap kesempatanlah ya, sebab panjang juga tu ayat nombor 31 tu. Ya, ayat nombor 31 tu standard lah. Kalau panjang mungkin panjanglah huraian dia. Ya, tengoklah ya apa dari sudut masa, mana-mana kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi insya-Allah kita baca dahulu ayat yang ke-30. Ya, kita akan baca dahulu ayat yang ke-30 ba'daan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umam. Ya, boleh potong pada perkataan umam. Boleh potong pada perkataan umam. Ya, daripada kataan kita tadi, potong dekat sini. Kemudian teruskan. Litatluwa alaihimul ladhi awhayna ilaika wahum yakfuruna birrahman. Berhenti. Teruskan.
Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Ya, baik. Manakan kita, kalau sempatlah ya, nak kerja ayat 31, saya tak huraikan mana-mana hukum tajwid sebab kita pun dah sedia maklum kan. Dengan majaiznya, ya, sini fi ummatin qabliha majaiz lagi. Alladhi majaiz awhayna majaiz, ya. La ilaha illa huwa majaiz, ya, kat situ. Dan juga ada beberapa lah dalam ayat ini. Maka insyaAllah kita akan mulakan dengan bismillah. Kita akan baca beramai-ramai. Okay, ready ya, tuan-tuan, puan-puan dan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dalam kiraan tiga. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. Alhamdulillah, ya, selesai bacaan kita pada ayat yang ke-30. Baik, kita tengok dari sudut terjemahan terlebih dahulu sebelum kita keluarkan ya mana-mana kalimat untuk kita huraikan dari sudut ilmu tafsir. Ya, saya bacakan terjemahannya, demikianlah, ya, demikianlah, kazalika, seperti itulah, macam itulah, ya. Arsalnaka, kami telah utuskan engkau. Engkau merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi ummatin, kepada satu bangsa, kepada satu umat, kepada satu kaum. Qad khalat min qabliha umam. Qad khalat, telah berlalu sebelum mereka. Ya, telah berlalu sebelum mereka. Umamun, banyak umat-umat. Satu umat, ummah. Okay, kalau satu, ummatun. Allah. Ya, ummatun. Kalau dua, ummatani. Ya, ummatani. Kalau banyak, umam. Ya, kalau banyak, umam. Umat-umat, baiknya jadi umam lah. Baik. Telah berlalu sebelum mereka banyak-banyak umat. Litatlu alaihimul ladzi auhayna ilaika, supaya engkau, litatlu, supaya engkau membacakan kepada mereka, auhayna ilaika, apa yang telah kami wahyukan kepada engkau. Tak lain tak bukan merujuk kepada wahyu yang terakhir, iaitu Al-Quran Al-Karim, Al-Quran Al-Aziz, Al-Quran Al-Mubarak, ya, supaya kau membacakan kepada mereka Al-Quran yang telah kami wahyukan kepadamu, sedangkan mereka masih kufur kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Wahum yakfuruna birrahman. Jazakallah, terima kasih banyak, ya. Sedangkan mereka tetap kufur kepada Tuhan yang Maha Penyayang, terhadap Tuhan yang maha pemurah. Qul huwa rabbi, katakanlah. Ya, kalau kita jumpa perkataan katakanlah dalam Al-Quran, maknanya Allah Ta'ala mengajar kepada Nabi Muhammad SAW dan juga Allah Ta'ala mengajar kepada kita yang beriman. Katakan apa? Huwa Rabbi, Allah Ta'ala itu Tuhan saya. Allah Ta'ala itu adalah Tuhan aku. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan yang layak disembah melainkan dia, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alaihi tawakkaltu, kepadanya aku bertawakal, iaitu aku serahkan segala, ya, hal ehwal urusanku. Wa ilaihi matab, dan kepadanya lah aku bertaubat. Baik, sebelum kita masuk satu persatu kepada beberapa perkataan, ya, yang kita akan huraikan sebentar lagi, tengok pada perkataan yang paling last. Ya, sila tengok pada perkataan yang paling last dalam ayat nombor 30. Ya, cuba tuan-tuan bandingkan dengan, okey, cantik, ayat nombor atas, ayat nombor 29. Ya, ni ayat 30, ini ayat nombor 29. Kalau ayat nombor 29, ya, dalam ayat nombor 29, wa husnu ma'abin. Ya, wa husnu ma'abin, betul? Ada tanwin, cek Al-Quran masing-masing. Okey. Kalau siapa yang kata, "Ustaz,
dalam ayat nombor 29 saya, dia kata ma'abi, bukan ma'abin. Ah, Quran tu salah cetak. Saya cakap tu serang je. Quran itu salah cetak. Kalau perlu hantar, hantar balik. Kalau perlu buat report, report. Ya, buat aduan. Ya, baik. Sebab dia mesti husnu ma'abin. Itu ayat nombor 29. Ayat 30 yang baru kita baca tadi, alaihi tawakkaltu wa ilaihi matabi. Tak ada tanwin. Tak ada tanwin. Kenapa? Kenapa tak ada tanwin? Sebab asalnya perkataan ni alaihi tawakkaltu wa ilaihi matabi, ada ya. Asalnya, asal usul perkataan ni, orang kata asas bahasa Arab lah, bahasa Arab level darjah 1. Bahasa Arab takat darjah 1 sampai darjah 6. Matabi adalah tempat kembali aku. Tempat kembali aku. Allah Ta'ala, kalau aku insaf, kalau aku banyak buat dosa, kalau aku banyak buat maksiat, dan aku nak insaf, aku nak kembali kepada siapa? Allah Ta'ala. Ilaihi, kepada Allah Ta'ala sahajalah matabi, tempat kembali aku. Tetapi sekarang ni ayat Quran ni, Masya Allah Tabarakallah, dia gunakan tata bahasa. Dia gunakan nahu lah. Nahu tu bahasa tata bahasa lah. Ya, dia gunakan nahu tahap tinggi. Dia gunakan nahu tahap tinggi, maka dibuangkan huruf ya. Ya, maka dibuangkan huruf ya. Boleh ke macam tu? Ini wahyu Allah Ta'ala. Sudah tentulah boleh. Ya, ini adalah bahasa Al-Quran, dan bahasa Al-Quran levelnya lebih tinggi daripada bahasa-bahasa apa, orang Quraisy pada waktu tersebut. Itu pertama. Itu yang pertama. Baik. Sekarang ni, apakah fakta yang kita nak keluarkan ya daripada ayat nombor 30? InsyaAllah ringkas sahaja ya. Allah Ta'ala menyatakan bahawa Allah Ta'ala mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada satu kaum. Kalau perkataan kaum itu tak sesuai, ya kita kata bangsa. Kalau bangsa itu tak sesuai, maka Allah Ta'ala guna ungkapan yang paling cantik, iaitu ummah. Bila kata ummah, bila guna perkataan ummah, ummah dia bukan ikut bangsa satu-satu tempat. Tak semestinya. Ya, perkataan ummah membawa maksud manusia yang ada pada zaman tersebut dan boleh menjangkau zaman yang lain. Okey, kalaulah Allah Ta'ala guna perkataan kaum, kalau Allah Ta'ala guna perkataan kaum, ya, arsalnaka ila apa, qaumin. Contohlah, contoh. Kalau Allah Ta'ala guna perkataan kaum, maka dia satu bangsa. Ya, satu bangsa, satu apa, etnik, ETNIK. Etnik. Etnik ni apa? Contoh macam kita etnik Melayu lah. Kan, rumpun Melayu lah. Rumpun Melayu. Kan? Kalau Indon masuk Melayu tak? Masuk juga. Rumpun Melayu juga. Kalau Arab, seluruh area Arab tu. Orang Mosir boleh mengaku Arab tak? Dia orang tu mix-mix. Kan? Orang Mosir dia bukan original Arab. Orang Arab, orang Mesir ni, orang Arab datang ke tempat dia orang, kahwin dengan orang dia orang. Orang Mesir dia termasuk dalam apa, benua Afrika. Tu etnik Afrika. Itu bangsa Afrika, tu kaum Afrika. Jadi Allah Ta'ala tak guna perkataan kaum. Allah Ta'ala guna perkataan umat. Ya, umat ni perkataan dia. Ya, sebab dalam umat ada macam-macam etnik, boleh melangkau banyak masa dan zaman. Ya, boleh melangkau banyak masa dan zaman. Sebab tu Nabi Muhammad SAW sangat-sangat berbangga. Umat dia daripada 1400 tahun yang dulu sampailah hari kiamat. Bukan sampai sekarang, sampai hari kiamat. Itu semua bawah Rasulullah SAW. Maka selagi mana ada orang beriman, bertambah lagi. Hari akhirat sah, Rasulullah, hari akhirat nanti Rasulullah paling berbangga dengan kita lah. Oh, ramai ni lah pengikut aku. Kan? Poyo lah sikit. Kan? Poyo sikit. Sebab Rasulullah dia pernah kecil hati. Kita pernah kongsikan hadis ni dulu kan. Ya, Rasulullah pernah macam jealous lah. Ya, macam jealous. Ramai ni lah umat Nabi Musa berkumpul-kumpul, bergolok. Bukan bergolok, berduyun-duyun. Berduyun-duyun. Tengok-tengok umat dia lagi ramai. Ya, lebih banyak daripada awan dekat langit. Masya-Allah tabarakallah. Ya, gambaran untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian, ya, itu perkataan ummah ya, kami telah utuskan engkau kepada satu umat. Qad khalat min qabliha umam. Telah berlalu sebelum umat ini
ya, sebelum umat ini banyak dah generasi-generasi yang lepas. Ya, banyak dah umat-umat yang terdahulu, umat Nabi Nuh alaihi salam. Kalau dah sampai, kalau dah umur Nabi Nuh tu lebih kurang 950 tahun lebih, berapa ramai pula orang yang hidup pada zaman dia. Ya, contoh umat Nabi Nuh lah. Ya, kalau umur dia lebih kurang 950 tahun dan lebih, ya, maka berapa ramai pula orang yang ada pada waktu tersebut. Ha, maka kita boleh kata umat dia banyaklah. Ya, umat dia pada zaman, pada zaman itu. Litat luar, baik, apa tujuan dia? Apakah tujuan, antara tujuan utama Allah Ta'ala menghantar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, antaranya ialah yang disebut dalam ayat nombor 30 ni, Nabi Muhammad wajib membacakan wahyu yang telah diberi, telah disampaikan kepada baginda. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam wajib menyampaikan wahyu. Seronok macam mana pun cerita dalam wahyu tu, tak best macam mana pun cerita dalam wahyu tu, berat macam mana pun cerita dalam wahyu tu, menyedihkan ke apa-apalah, mengerikan ke, cakap tentang neraka ke, azab ke, Nabi Muhammad kena sebut, Nabi Muhammad kena kena baca. Ya, kalau berat macam mana sekalipun, tak, orang kata tak logik, kita nak cerita pasal Isra Mi'raj, subhanallazi asra bi 'abdihi laila, ya, awal surah Isra, ya, apa nama ni, surah Wan Najmi, ya, Wan Najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, itu semua cerita tentang Mi'raj pula. Berat macam mana pun Nabi Muhammad kena cakap, ya, Nabi Muhammad kena kena sebut ni, Nabi Muhammad kena tegur. Ya, Nabi Muhammad kena, budak zaman sekarang kata kena sound lah, kan, kena sound. Bila masa Nabi Muhammad kena sound, surah Abasa. Ya, sebab Nabi Muhammad dia tarik muka, kata buat muka lah, buat muka sebab siapa? Abdullah, Abdullah bin Ummi Maktum, Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat yang buta tu nak bertanya. Ya, jadi Rasulullah berpaling, Rasulullah buat muka, tarik muka. Pun Allah Ta'ala turunkan wahyu, kena baca juga. Tak boleh sembunyikan ayat Quran, ayat untuk Al-Quran sebut. Macam mana bentuk pun, wahyu yang telah disampaikan mesti dibacakan. Itu nombor satu. Itu nombor satu. Dan dengan segala usaha dakwah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, dengan segala maklumat-maklumat, ya, yang cerita-cerita, pengajaran-pengajaran yang kita ambil daripada Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala sebut wahum yakfuruna birrahman, dalam kalangan umat engkau masih ada lagi, ya, masih berterusan lagi orang yang kufur kepada Tuhan yang Maha Pemurah, pada setiap generasi, pada setiap masa. Ya, ini bukan cerita 1400 tahun dulu saja, bukan cerita Madinah saja, bukan cerita Mekah saja, bukan. Ya, dia cerita sampai ke hari kiamat. Macam saya cakap tadi, setiap generasi pasti akan ada yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi kenapa? Baik. Kenapa Allah Taala sebut dalam ayat ini wahum yakfuruna birrahman? Kenapa Allah Taala tak kata wahum yakfuruna billah? Mereka kufur dengan Allah. Kan betul? Betul lah kan? Diorang tak kata. Kalau kita kata Allah, diorang akan cakap apa? Ya, orang yang tak Islam ni, orang yang kafir ni, dia akan kata apa? Eh, kita tak sembah Allah. Allah tu, Allah Tuhan orang Islam saja. Ah, nampak tak? Ya. Tetapi Allah Taala tak guna bukan nama Allah. Allah Taala guna nama Ar-Rahman. Kenapa agaknya? Ya, saya padamkan yang ini. Kenapa agaknya Allah Taala menyatakan mereka kufur kepada Tuhan yang Maha Pemurah? Jawapannya senang saja, tuan-tuan. Jawapannya mudah saja. Ya. Cukup banyak agama, cukup banyak fahaman selain Islam, diorang tak percaya Tuhan bagi rezeki. Dia tak percaya Tuhan bagi rezeki. Ya. Cukup banyak agama daripada dulu sampai sekarang, ya. Dia tak percaya yang Tuhan bagi rezeki. Kan Ar-Rahman Tuhan yang bagi rezeki, Tuhan yang Maha Pemurah. Ramai yang tak percaya ni. Kalau tuan-tuan kata dekat saya, "Eh ustaz, apa pula ustaz? Kalau dekat Sarawak, apa? Sabah Sarawak tu kan, dia orang buat apa? Perayaan apa? Menuai eh?" Menuai. Apa, bagi korban, bagi korban ke, buat persembahan kepada Tuhan padi ke, dewa padi ke?
itu adalah juga percaya Tuhan yang bagi rezeki. Itu baru satu. Itu baru satu. Sebenarnya majoriti ya, majoriti manusia dalam dunia ni, maksudnya yang tak Islam lah, ya, ke orang Islam majoriti sekarang? Tak, kan? Orang Islam bukan majoriti sekarang. Kapil lah ramai majoriti sekarang. Maka majoriti manusia dalam dunia ni, dia tak percaya Tuhan bagi rezeki. Dia tak percaya. Ya, bahkan maaf cakap, yang menyedihkan lagi, orang Islam sendiri yang lebih yakin dengan usaha dia. Dia kerja, dia yakin, aku kerja aku dapat duit, cantik, aku boleh beli makanan. Betul tak? Ya, dia lupa bahawa Allah Ta'ala yang memberikan rezeki. Dia lupa. Ya, cukup ramai macam ni. Dalam bab rezeki, dalam bab kesihatan, ya, ini pun saya pernah sebut juga sebelum ni. Ya, dalam bab kesihatan, kalau orang sakit kan, berapa ramai dalam kalangan kita, ni muhasabah, berapa ramai dalam kalangan kita sakit kepala, demam, ambil Panadol makan, yakin ubat tu bila makan terus sembuh, betul tak? Ni bukan nak kata orang, saya sendiri. Berapa ramai dalam kalangan kita, sakitlah kepala, migrain apa benda lah, makan ubat, kita yakin dengan ubat tu kita sembuh. Bukan kita yakin dengan Tuhan. Ya, kita tak yakin dengan Tuhan. Tak adalah kita nak baca bismillah, tak adalah kita nak baca inna a'taina kal kausar. Ya, ulama ajar siapa yang nak makan ubat, siapa yang berubat tu, selitkan sekali baca surah al-kausar. Tujuan dia apa? Memudahkan perawatan. Ya, memudahkan perawatan. Jadi masya-Allah tabarakallah. Ya, jadi itulah dia. Memang majoriti manusia pada hari ini daripada dulu lagi sampai sekarang sampai hari kiamat, dia orang sebenarnya tak yakin bahawa Tuhan yang memberikan rezeki. Maka oleh kerana keadaan kufur itu sangat-sangat banyak, Allah Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, katakan dan sentiasalah berpegang, huwa rabbi, Allah Ta'ala itu adalah Tuhan saya, Tuhan aku, la ilaha illahu, ya, hanya kepada dia sahaja aku sembah, tiada Tuhan yang layak disembah kecuali dia. Alaihi tawakkal tu, aku kerja, hasil kerja tu aku tawakal pada Tuhan. Ya, aku sembahyang, harap-harap Tuhan yang Tuhan terima. Aku puasa, tak lama lagi puasa, harap-harap Tuhan terima. Jangan bajet-bajet baik sangat, Tuhan. Ya, ni pesanan untuk diri saya juga. Jangan bajet-bajet rasa macam overconfident, diri kita ni soleh sangat. Mana dah tahu kan, sampai bulan Ramadan nanti, okey, hari ni bangun sahur awal, sebelum sahur sempat tahajud, sempat zikir, sempat mengaji. Lepas tu bila masuk saja puasa, semayang subuh jemaah, semayang fardu semua jemaah, tak langsung tak tengok TV, langsung tak tengok handset, mengadap Quran saja. Jangan over confident masuk syurga terus . Tu peringatan tu. Jangan over confident masuk syurga terus. Tak. Allah Ta'ala yang terima. Ya, kita serahkan amalan kita pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan terima. Ya, alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Macam saya sebutkan tadilah, ya, bila mana kita bertaubat, kita hanya akan bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu secara ringkas ya kita sebutkan ya untuk ayat nombor 30. Ya. Satu ayat kembar, satu ayat lain, bukan ayat kembar lah, satu ayat Quran yang lain yang menyatakan bahawa orang-orang ya, cukup ramai orang-orang yang kufur kepada Allah Ta'ala ni, yang akidahnya tak betul, ya, yang akidahnya tak betul, mereka tak percaya bahawa Tuhan itu adalah Tuhan yang memberikan rezeki, Tuhan yang memberikan segala kecukupan. Quli du'allaha awi du'ur rahman, ya. Quli du'allaha awi du'ur rahman, penghujung surah Al-Isra. Ya, kalau tuan-tuan boleh cek dalam Al-Quran masing-masing sebelum masuk pada surah Kahfi. Kita baru saja di habis hari Jumaat kan. Hari Jumaat biasa kita baca surah Kahfi. Sebelum masuk surah Al-Kahfi, tuan-tuan boleh tengok muka surat 293. Ya, kalau mushaf Rizam Osmani yang standard, surah Al-Isra ayat 110. Ya, surah Al-Isra ayat nombor 110. Qul ida'ullaha awi da'ur rahman.
Kan ayat Quran ni Allah Taala kata apa? Panggillah, ya, berdoalah dengan nama Allah ke, berdoalah dengan nama Ar-Rahman ke, sama sahaja. Kenapa Allah Taala turunkan ayat ni? Sama macam saya cakap tadi. Ramai orang, terutama sekali pada zaman Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, dia tak percaya Tuhan bagi rezeki, ya. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ya, bila mana kita berdoa, kita kata ya Jabbar, cantik. Ya Aziz, okey. Ya Mannan, alright. Ya, tak ada masalah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram, go. Tak ada masalah. Panggillah nama Allah Ta'ala yang mana sekalipun, sebab Allah Ta'ala ada Al-Asma' Al-Husna, nama-nama yang cantik, nama-nama yang baik, nama-nama yang baik. Baik, itu sahaja untuk ayat yang ke-30. Baik, kita terus masuk pada ayat nombor 31. Ya, kalau tak sempat huraian dia habis, kita share separuh jadilah, ya, pada ayat yang ke-30 31. Okey, ayat nombor 31. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal. Okey, kejap, eh. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Okey. Okey, alhamdulillah. Oh, ter-out. Okey. Tak apa, kita cek dalam mushaf masing-masing, ya, kita cek dalam mushaf masing-masing. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu aw qutti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta. Okey. Ya. Balillahil amru jami'a. Afalam yai'asi. Afalam yai'asi. Ya alif ya sin. Ya alif ya sin, antara ya dengan sin diselitkan huruf hamzah, kan? Antara ya dengan sin dicelahkan celah-celah tu huruf hamzah. Sama tak? Saya dah kata itu, kan? Apps ni, software ni, ini type ni. Ini type. Ah, cantik. Alhamdulillah. Ya, dia buat sama macam yang dalam mushaf Azam Usmani. Masya-Allah tabarakallah, ya. Kenapa dia tulis macam ni? Tak apa, kita baca dulu ayat ni lah, ya. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu aw qutti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta balillahil amru jami'a afalam yai'asil ladzina amanu allau yasha'ullahu lahadannasa jami'a وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً. Potong pada qari'ah. Potong pada qari'ah. Teruskan. أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ. Ya, حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ. Baik, maknanya sepanjang-panjang ayat ni, ya, satu sajalah, ya, waqaf tambahan yang kita letakkan tadi pada perkataan qari'ah, itu sahaja. Okey, boleh tuan-tuan, jom kita baca sama-sama. InsyaAllah ada masa lagi ni. Ready, 1 2 3. Walau anna Qur'ana suyirat bihil jibalu aw qutti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta balillahil amru jami'a afalam yai'asil ladzina amanu allau yasha'ullahu lahadan nas jami'a wa la yazalu alladhina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'ah aw tahullu qariban min darihim hatta ya'tiya wa'dullah innallaha la yukhliful mi'ad. Baik, alhamdulillah, selesai bacaan kita pada ayat yang ke-31. Kita tengok dari sudut terjemahan.
Dan kalaulah, ya, dan kalaulah ada satu bacaan, iaitu kitab suci, yang dengan sebabnya gunung ganang dapat digoncangkan atau digerakkan, atau bumi boleh jadi terbelah, au kutti'at bihil ardu, au kullima bihil mauta. Ya, dalam Quran terjemahan saya dia kata orang yang mati dapat berbicara. Tapi kalau kita translate, kalau kita terjemah satu persatu, dengan kitab itu orang mati boleh dijadikan bercakap-cakap. Okey, dengan kitab itu orang mati boleh dijadikan bercakap semula. Ah, masya-Allah, tabarakallah. Nanti kita tengok huraian dia. Mana tadi? Segala urusan itu, ya, segala urusan adalah milik Allah. Balillahil amru jami'a. Afalam yai'asil ladzina amanu, maka tidakkah orang-orang yang beriman mengetahui an allau yasha'ullah, bahawasanya sekiranya Allah Ta'ala menghendaki, tentulah Allah memberi petunjuk kepada manusia seluruhnya. Allau yasha'ullahu lahadanna sajami'a, kalau Allah Ta'ala mahu, Allah Ta'ala akan bagi hidayah kepada semua orang, semua orang sekali beriman. Wala yazalul ladzina kafaru, ya, dan orang-orang yang kafir itu sentiasa. Mana perkataan sentiasa? La yazalu, la yazalu maknanya sentiasa berterusan. Tusibuhum bima sana'u qari'ah, bencana menimpa mereka dengan sebab perbuatan mereka. Bencana dalam ayat ini ialah qari'ah. Bencana dalam ayat ni bukan azab. Nah, tak usah carilah perkataan azab tu. Perkataan qari'ah, ya, azab. Kerana apa? Kerana disebabkan dosa yang mereka buat. Au tahullu qariban min darihim, ataupun bencana menjadi dekat. Bencana itu menimpa dekat dengan tempat tinggal mereka. Tahullu qariba, qariba itu dekat, min darihim dengan kediaman mereka. Hatta ya'tiya wa'adullah, sehingga datanglah janji daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak pernah memungkiri janji. Baik, masya-Allah, tabarakallah. Sorry, isyak aku berapa? Oh, dah isyak dah. Dah isyak dah. Isyak 8:32, eh. Tak apalah, saya bacakan separuh saja, tuan-tuan, eh. Saya bacakan separuh saja sampai al-mauta, ya. Saya ingat cukup sekali itu saja dulu, eh. Kita habiskan sekurang-kurangnya sampai al-mauta. Separuh lagi jika dipanjangkan usia, diberikan kesempatan, kita akan habiskan selepas bulan Ramadan. Amin rabbal alamin. Allah Taala mengatakan perkataan Quran. Ya, Allah Taala sebut perkataan Quran dalam ayat ini. Quranan. Kalau tuan-tuan perasan, dia tak ada alif lam dan dia ada tanwin. Dia ada alif lam dan dia tak ada tanwin. Oh, sorry. Kejap, eh. Allah Ta'ala tak kata Al-Quran. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni Qur'anan. Qur'anan. Okey. Tuan-tuan, Qur'anan bukan Quran. Qur'anan dalam ayat nombor 31 ni bukan Quran. Bukan ni, bukan Quran. Bukan Quran yang tuan-tuan pegang tu. Bukan Quran yang tuan-tuan nampak ni, bukan. Qur'anan dekat sini ialah buku yang selalu dibaca. Yang selalu dibaca. Ya, selalu dibaca. Ada ke ustaz buku yang selalu dibaca? Quran. Quran ni buku selalu dibacalah. Ha, kan? Kalau dalam masyarakat yang suka membaca, ya, kalau dalam masyarakat yang suka membaca, diorang biasa, ya, sesama diorang berborak, what is your favorite book? Apakah buku kegemaran awak? Maksudnya apa? Buku tu dah khatam pun, dah habis baca sampai ke kulit last pun, dia duduk baca lagi. Sebab apa? Buku tu menyeronokkan. Ya, tu kalau masyarakat yang biasa membacalah. Jadi mudah-mudahan kita jadi masyarakat yang selalu baca, selalu membaca. Quranan maksudnya buku yang selalu diulang-ulang. Ya, diulang-ulang dibaca. Ya, dah habis baca, baca lagi. Dah habis baca, baca lagi. Sabar dulu. Ini belum lagi cakap pasal Quran yang ini. Alright? Bukan cakap pasal wahyu ni. Baik. Kalaulah ada, maksud ayat tu sampai mauta. Minta maaf, kita ambil sampai mauta sahaja.
Kalaulah ada, ya, ulama-ulama tafsir menyebutkan tentang ayat ini tentang tiga perkara yang menakjubkan. Ya, tiga perkara yang menakjubkan. Cara ulama-ulama tafsir, ya, ialah caranya begini, ya. Kalaulah ada kitab, kalaulah ada buku, ya, dalam buku tu ada ilmu. Dalam buku tu ada ilmu, ada pengajaran, ada petua, ada macam-macam. Ya. Dalam buku tu ada ilmu, ada petua, ada apa-apalah, ya, apa-apalah. Dengan ilmu tu tadi, dengan ilmu itu tadi, gunung ganang boleh digerakkan. Gunung ganang boleh dialih. Ya, gunung yang punya besar tu alih buh tepi. Ataupun, ya, ataupun yang kedua, kuti'at bihil ard. Bumi, kuti'at ni apa? Potong halus-halus, potong nipis-nipis. Kuti'at, kota'a potong, kota'a potong, kota'a. Tapi kalau ada sabdu, potong halus-halus macam kita ambil timun. Orang tak makan timun sebutir sebatang itu, kan? Betul tak? Orang potong sikit-sikit-sikit. Ah, macam tu. Itu namanya kuti'at. Dengan ilmu dalam kitab tersebut, bumi boleh dipotong sikit-sikit, boleh boleh dikerat-kerat, ya. Au kullima bihil mauta. Oh, ini lagi seram. Ini lagi seram. Dengan ilmu yang ada dalam buku tersebut, orang mati boleh dijadikan bercakap. Orang yang mati boleh kita dengar dia punya suara, boleh dengar dia punya suara. Baik. Bila mana Allah Taala, bila ulama-ulama mengatakan ketiga-tiga sifat ini, ya, ketiga-tiga sifat yang menakjubkan ni, bumi boleh bergerak, boleh dialih oleh manusia, apa nama, bumi, sorry, gunung ganang boleh dialih oleh manusia, bumi boleh dipotong oleh manusia, manusia yang hidup boleh pujuk atau boleh buat apa-apa cara sekalipun, teknologi apa sekalipun, sampai orang mati dalam kubur kita boleh dengar dia punya suara, apakah kitab tersebut? Maka ulama kata, lakana hadzal Quran. Tidak ada kitab yang lain yang lebih aula, yang lebih afdal, yang lebih hebat melainkan Al-Quranul Karim. Ya, melainkan Al-Quran, Al-Quranul Karim. Al-Quran ini, tuan-tuan, ya, Allah Ta'ala baru sebut tiga benda, kan? Dan selama ni pun kita pernah kongsikan banyak perkara. Ya, kita pernah kongsikan banyak perkara, banyak petua, banyak ilmu. Ya, di celah-celah ayat Quran tu, tengok-tengok Allah Ta'ala bagi ilmu pertanian. Ya, tengah-tengah tengok ilmu tu, ya, baca ayat Quran tu, Allah Ta'ala bagi ilmu pertukangan. Hari tu kita baca apa? Dalam surah Ar-Ra'd hari tu. Ya, Allah Ta'ala cakap ayat nombor 17. Kan? Ayat nombor 17. Allah Ta'ala bagi tahu tu, besi yang engkau panaskan nanti berbuih. Besi yang engkau panaskan nanti berbuih. Biasanya buih tu nanti ada bahagian buih tu yang engkau buang. Sebab apa? Habuk besi, tak pakai, tak berkualiti. Ya, dah tu apa yang tinggal? Yang tinggal selepas engkau panaskan, lepas dia blub-blub-blub membuat macam air apa? Macam air masak tu. Apa yang tinggal dalam itu, itulah besi yang terbaik. Ayat nombor 17 kita dah baca dah itu. Ya, ayat nombor 17. Ha, ni. Terima kasih tuan. Jazakallah khairan katsira. Dan lagi, saya selit-selitkan sajalah. Last, dulu kita baca surah Yusuf. Ya, dulu kita baca surah Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, kita kalau kita baca menonong saja, kita pun tak berapa nampak Nabi Yusuf kata apa, tuan-tuan? Kita reverse sikit. Ni sekadar nak share-share saja. Kita buat ulang kaji sikit. Apakah ilmu yang terlalu banyak dalam Al-Quranul Karim ni? Ya, dalam surah Nabi Yusuf, Allah Ta'ala kata pada ayat nombor 47, muka surat 241. Ya, muka surat 241, ayat nombor 47. Kan, Allah Ta'ala kata apa? Kisah Nabi Yusuf itu last, lama dulu kita baca, tuan-tuan. Ya, lama dulu kita baca. Qala tazra'una sab'a sinina da'aba. Kamu bercucuk tanam 7 tahun. Fama hasattu. Apa-apa yang kamu tuai, apa-apa yang kamu petik, jangan petik buah je. Jangan petik buah dia je. Buah tu sekali dengan tangkai. Buah tu sekali dengan tangkai. Kenapa sekali dengan tangkai? Kalau buah tu atau biji rin tu belum cukup masak, kita potong, katalah macam ni, panjang kan, gandum atau jagung,
kita potong contoh dekat sini. Jagung tu tak kuning lagi. Tak berapa kuning lagi. Dah besar tapi tak kuning lagi. Potong kat sini. Potong, ambil. Simpan dalam bilik. Simpan dalam store. Dia akan masak dalam store. Dia akan masak dalam store. Seminggu, dua minggu dah boleh makan. Sedap lah. Jagung tu. Orang kata tak kelat lagi. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ini semua ilmu-ilmu daripada Al-Quranul Karim. Dan antara ilmu terhebat yang kita baru baca tadi. Ayat nombor 31. Orang mati boleh dijadikan bercakap. Hebat pun. Nampak tu. Ya, kalau kita kata gunung berbalik, dah buat belum tuan-tuan? Ya, gunung berbalik dah ke belum? Orang zaman sekarang, gunung berbalik saya tak pernah nampak lagi lah. Tapi kalau gunung tu tebuk, kan? Gunung, tak payah tarah, tak payah tarah. Gunung, tebuk tengah-tengah, buat apa? Smart tunnel, smart highway. Kan? Smart tunnel. PD tak ada orang. PD tak ada smart tunnel. Tak banjir. PD tak banjir. Dekat area KL tu lah. Ni bukit ni, lembah ni, Masya Allah, tabarakallah, dia tebuk. Lepas tu kalau apa? Kalau banjir, kan? Dia kosongkan kawasan tu, adalah buat dinding ke macam mana ke. Air masuk dekat situ, surut masuk ke laut, masuk ke sungai. Orang lalu kat bahagian atas. Itu baru satu, baru sikit. Ya, baru sikit. Ilmu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Membelah tanah. Tak usah cakap lah. Ya, tak usah cakap lah. Habis dah gunung renang, habis kena potong, habis kena tarah. Yang belum datang, belum dapat lagi tuan-tuan. Manusia mengkaji, mayat boleh bercakap ke belum. Tak tahulah diorang berani tak berani kan. Pergi kat STJ tu, pergi bilik mayat. Ambil radio ke apa benda ke, letak kat mayat tu. Kau dengar suara lah, kau dengar suara. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Apa-apa hal pun, ilmu Allah Ta'ala itu maha luas, ya, sesuai dengan kudrat dan kemampuan serta pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diberikan kepada kita sangat-sangatlah sedikit. Ya, apa yang Allah Taala bagi dekat kita terlalu sedikit. Mudah-mudahan ya sedikit sebanyak perkongsian itu memberikan ya kefahaman kepada kita, menjadikan kita lebih bermuhasabah dan kita sedar bahawa segalanya adalah milik Allah Jalla wa Ala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azima li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak-banyak semua. Minta mohon maaf atas segala salah silap dan segala kekurangan. Selamat menyambut Ramadan al-mubarak insya-Allah. Ramadan karim, wallahu akram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.